Nah, coba sekarang tiket di kami nih ya, di kami udah habis. Nah, sekarang sih juga bingung. Di komentar-komentar orang tuh bilang sold out enggak, yang kita posting di Timnas Indonesia itu waktu itu 24 jam itu 50 ribu udah sold. Benar gak sih? Irak, 50 ribu itu udah sold artinya kombinasi kan kita jual dua pertandingan langsung kan. Irak. Nah, yang kita mau bilang adalah itu cepat sekali lakunya. Nah, sampai sekarang kalau di kami itu udah habis yang Irak. Di kami ya. Tapi kan mulai tanggal 2 kemarin teman-teman tahu ya, kita buka ada kuota gak banyak, hanya 10 ribu, itu di Livin Mandiri. Nah, sisa kuotanya sisa itu. Dan saya rasa per hari ini mungkin sisa beberapa ribu saja. Dan yang lucunya lagi, itu tiket 3 teratas, 2 teratas yang termahal sudah habis duluan. Jadi mahal gak? Jualnya berapa banyak sih, Bang? Berapa lembar? Seperti biasanya kita main di GBK tuh, kita pasti akan buka antara 80% sampai 85% capacity. Jadi nggak mungkin kita berani di atas itu. Kita jaga security dan lain-lain. Nah, jadi kalau ditanya tadi 85%, ya artinya dari 76 ribu capacity GBK, mungkin kita jual sekitar 60 ribuan. Nah, tapi Iraknya di kami sudah habis. Kalau Filipina masih ada? Filipina masih ada. Tapi yang teratas tadi juga sudah habis. Jadi adanya tuh sekarang sisa yang Garuda East, West, which is kategori 1, dan Upper Garuda, kategori 3. Kalau dari PSSI sangat berpengaruh nggak sih banyaknya supporter-supporter wanita yang mulai datang ke stadion itu sangat mendongkrak penjualan tiket dengan cepat? Kalau penjualan tiket langsung kan kita nggak bisa lihat secara langsung gitu ya. Tapi yang pasti kemarin kayak di, kalau ada yang suka, ada yang datang ke, ada yang tahu ke hotel pemain, kalau lihat itu ada connecting ke salah satu mall kan. Nah, coba cek di sana, di connectingnya. Itu banyak banget. Fans-fans wanita yang nungguin gitu. Dan buat kita positif ya. Kalau kita bercandain sekarang lebih diverse. Dan buat kami nih, apalagi buat saya yang jualan, bagus dong. Artinya secara marketnya melebar, lebih membesar timnas sekarang gitu. Nah, sekarang tinggal apakah nanti akan menang, apa bisa masih apa lebih bagus hasilnya untuk lolos ke Piala Dunia round 3 apa enggak gitu. Kalau secara market Mas bisa lihat luar biasa. Madia kita jual harga 250 ribu gitu kan. Satu kelas semuanya habis, jarang-jarang sih Madia bisa habis tiketnya. Habis tuh tiketnya. Dan mungkin di bagian yang biasa kita nggak lihat ada fans wanita, buset sekarang minta ampun sampai nungguin mereka di bis. Bang, ini kan lawan Vietnam kan sempat harga standar, terus lawan Irak naik, lawan Filipina naik. Jika nantinya Indonesia lolos ke putaran ketiga, ada rencana naik atau standby seperti ini? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Kira gimana tuh? Kan pertanyaan yang bagus. Jadi gini ya kali ya. Kan saya nggak mungkin disclose ke kamu nih bahwa berapa sih cost kami untuk pesawat, hotel, bonus pelatih, kan kita nggak pernah diskus itu. Dan berapa sih kami untuk cost penyelenggaraan GBK pertandingan, kan kita nggak pernah kasih tau kamu kan. Tapi kan kita nggak gratis bayar GBK-nya, ya, betul ya? Semua penyelenggaraan kita bayar seperti layaknya sebuah konser musik menyelenggarakan konser di GBK. Jadi cost penyelenggaraannya besar. Nah, tentunya kalau Mas tanya kemarin, naik dibandingkan Vietnam? Iya, naik dibandingkan Vietnam. Nah, tapi pada saat itu kita juga harus tahu diri, Mas. Pada saat waktu Vietnam, peringkat kita masih berapa? 140 something. Sebelumnya kita kalah di Irak dan kita seri di Filipina. Agak nggak arif, nggak elok rasanya kalau kita udah put harga. Nah, tapi pada saat itu sudah membaik, menurut kami inilah yang sepantasnya. Kenapa? Karena yang cost kami tanggung juga cukup besar. Nah, tentunya kami juga memastikan bahwa harusnya ada added value atau nilai tambah yang nanti konsumen dapatkan. Nah, nanti bisa dilihat nanti ya. Pengamanan, of course, kita akan tambah. Beberapa hal yang akan membuat nyaman orang yang nonton ke lapangan juga kita tambah. Di akhir pertandingan nanti ada penyanyi, ada show juga untuk kedua pertandingan. Di tiap zona juga kita tambahin sekarang ada orang khusus buat ngarahin orang menuju tempatnya. So, kita akan tambahin juga agar pada penonton, fans, supporter juga lebih nyaman nonton ke stadion. Keamanan udah pasti nambah. Udah pasti, yang sekarang kita harus double ini. Bahkan dari kemarin kan mereka nyampe di hotel. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.